Pemirsa, saya mau mencoba rujak geragas. Tanggane kan lagi lungo. Moga wae berkah. Langsunglah. Rasa sabar nyong lah. Mantap pokoknya iki. Cocok-cocok kan. Lebok no, dibebek. Lera dibebek ya. Iki buah iki. Apa iki? Sirkoyo. Oke, jenane blembeng wolo. Blembeng biasa. Pelem pentil ya. Karo jeruk wedang angkringan. Nggih. Karo babal. Babal, sing sing babal iki nganu gori pentil. Tewel ya. Karone wong Banyumas. Yo. Wis lah langsung bae selok ngelih. Mantap pokoknya. Mantap pokoknya tek pendel ki. Ras rontong nyong yo. Selok ngeleket mau mangan tunggu nih ora dadi yo nek gara-gara pokoknya nek panganan hasil enak lah intinya lah. Campur karo gula itu bumbu buat sendiri apa gimana ye yeah. Gawe dewek ya, bubu gawe dewek. Mantap. Ya, crut. Pikirane ora usah traveling. Ya ge wong arep mangan rasa pikirane ora usah sing neko-neko. Nek kok kene angel dadine. Ah, suwen lah. Suwen. Udah pecah lah dari itu ada di pinggir kesek. Pokoknya mantep lah. Lur, di pinggir kesek lur. Apa? Sambele. Pecah. Wis kene wae wis. Wis lah. Ini nanti dibubuk yo nganti. Iki men apa kowe jenane bumbune men meresap karo men kecampur kabeh. Jorok berarti. Kejawen intine. Pokoknya enak ya, campuran karo pendel nieng. Gagal nganu. Kucurku sih. Mantep pokoknya lah. Wes lah langsung bae. Kesuwen nek kok kene, ora dadi-dadi sih masale nek kon empuk angel. Itu namanya rujak apa? Rujak bebek plus kocokan, koke lah, padibai lah. Wes, jajal jeruk, apa ke jenane jeruk angkringan. Lah, iki hasil sing mau kaya bebaan kaya mau lu. Nah, oke. Mantep lah, oke. Nah, iki apa do, ana blembing, ana pelem, ana blembing wolo. Nah, sekarang saya mau mencoba yang rujak bebek jorok tadi yang sudah saya ulek-ulek nih padahal tangan saya rawesolah. Lagi aku arep gawe arep mangan hasil saka rujak bebek sing nggih
bar di obok-obok lah intine. Wes, jajal bae. Pertama nyor jajal apa ya? Apa jenenge ya? Babal, aduh kelalen. Dilihat. Mantap. Lumayan. Gimana campuran sambelnya sama itu masuk nggak, meresap nggak? Rumah nggak meresap. Ya. Pak Nyus, mau teh dijelaskan rasanya agak keasin-asinan, agak apa ngono lho mau teh. Rasanya tuh kecut, kecut, pahit, sepet, sengir, pedes, pedes ya campuran, rambuknya. Kurang. Mantap. Blimbing biasa. Blimbing rasane piye-piye Bu? Kecut, kecut. Kecut tok. Kecut tok. Maksudnya blimbing, blimbing wulung apa blimbing biasa? Blimbing biasa, enak. Biar enak. Cepet cepet ora. Cepet. Enak, enak. Lebih. Kok ora iso dilek. Ini cepet nono. Mulane cepet. Lah iso dilek. Ganti jeruk ya. Pemirsa. Jeruk. Rasanya kalau jeruk itu sangat kecut. Agak manis-manisnya sedikit. Japros lah gue tisu. Pedes. Tisunya. Orang usah. Orang ambil tisu. Orang usah. Orang ketorong. Lagu-lagu. Lagu, men. Tentunya kok. Japros coba sini gak apa-apa. Bu, sarapannya link. Nggak bingung, Mas. Namun jeruk pun tidak bisa dimakan. Hanya bisa dimakan. Telur. Dibuang. Nih, dibuang. Aja menghadap kamera. Untuk gapres sih. Ad bajal apa iki jenenge, Om? Sirkoyo. Sirkoyo. Sirkoyo ada bijinya, sirkoyo yang masih muda. Coba coba ya. Rasanya rasanya kayak sembuh. Tidak ada rasanya, rasanya itu hambar. Kayak sembuh kotok. Iya. Enggak bisa dimakan. Namun ada agak sedikit wangi. Rasanya itu seperti pohon kapulaga, daun kebon minyak wangi. Kok gak dimakan, kenapa sih? Angel nganu apa ancan kane rasa dipangan nggih. Oleh jeruk rasa dipangan jan. Sisa nggih. Blimbing yo, blimbing biasa. Blimbing bintang. Bisa dimakan enggak? Awas tadi. Diletak nggih, awas. Taruh nang gambar le. Manding alias landingan. Petai Cina. Iki ya. Edit iki saruan. Kesuwen lah. Ora ya dicek. Dicek lah. Siapa yang tuwa? Coba. Penom enak, ana tuwa kuwi. Niku pas teng pinggir lapen. Nggih. Lumayan enak. Tersisa liane pun tan garing. Nggih. Modele bergering. Iki kan ana sing kari. Bahan-bahan.
Coba dirasakan gimana rasanya? Kelandingan alias manding. Kelandingan. Rasanya kayak kelandingan apa rasa apel apa anggur? Rasanya itu seperti pete biasa. Hanya lebih pahit yang pete biasa dan ini rasanya agak sedikit manis sedikit. Oh gitu. Bisa dimakan. Bisa ditelan. Kalau masalah makan ini ngunyahnya butuh saat lama. Itu airnya dikokok coba. Gimana rasanya airnya kan? Gurih. Kecut. Ada. Pelemen dia. Sekarang saya akan mencoba mangga pentil, masih pentil ya? Iya. Bukan pentil itu. Nah, ya masih kecil. Coba. Mangganya lebih enak. Es krim yang besok perlu nggak kita bawa es krim? Perlu bawa es krim ya? Ya kita perlu cak es krim. Ini pemirsa, kalau apa babal bisa dimakan, namun jika ini tidak bisa. Ya, beruang bisa dimakan. Karena ada kulitnya. Besok kita coba pakis ya. Pakis galer. Sekarang saya mau mencoba bunga kelandingan atau buah manding atau bunga pete Cina nih. Kalau kelandingan tuh bahasa Petoro. Ya. Kalau manding bahasa Butuh. Saya campuran sambal. Ush. Mantap. Kelodok. Mantap pokoknya lur. Akan coba saya makan. Gimana sensasinya? Manis, ternyata bunga dari ini manis. Manis permisa. Kayak bunga desa dari desa itu ya. Rasanya pun semanis senyum rasanya itu semanis senyum. Sama semanis, dengan petai semanis senyumnya Tifa. Semanis temu senyumnya Tifa yo Tifa mantap. Saya akan mencoba babal karena babal ini bisa dimakan. Dicocol ini aja nanti berusaha rutis. Cocok apa yang ngurutnya sih lu? Entong. Corok banget. Ini kurang enak. Oke. Kalau dapat
mau mencoba nih. Ini daun kedula. Daun kelandingan atau daun petai Cina. Kenapa nggak dicocol sama rujaknya? Yang bubuknya itu. Mantap. Nah, daun ini wis dilumuri ya. Mantep lah pokoknya lah. Coba. Oh, hal untung. Rasak nang. Ala usai. Ubal. Nah, weh, sekian dulu pemirsa buah hasil. Pokoknya enak tenan, jajal wae. Pokoknya mepan enak. Wes, sampai jumpa lagi di petualangan besok. Rujak lutis ya, geragas. Ciao, arrivederci. Weh.